Terus? Ah? Enggak, ini pakai kabel mana? Kok ada dua ini? Oh. Ini berfungsi. Ini? Oh, mau digabung gitu ya. 3, 1, 2, 3. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas manusia pilihan di alam semesta, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk masih membahas tentang upaya orang-orang Quraisy untuk menjegal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam upaya. Di antaranya adalah orang-orang musyrik tanazul, berusaha untuk merendah kepada Rasul dengan cara membuka dialog. Diutuslah pembesar mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Muhammad, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu alihataka sanatan." Wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya kau sembah Tuhan kami setahun saja? Tahun depan kami akan menyembah Tuhan. Satu tahun kau sembah Tuhan kami, satu tahun kami sembah Tuhan. Kan enak tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, "Fa in kunna 'alal haqq akhadta minhum haddan wa in kunta 'alal haqqi akhadna minhu haddan." Nanti setelah itu kita lihat, kalau rasa-rasanya agama kami lebih benar dibandingkan agama dirimu, ah, kau ikut kami. Tapi kalau rasa-rasanya agama engkau lebih benar di antara agama kami, kami yang ikut engkau.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Wahai orang kafir, katakan ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan di akhir ayat Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin, sudah keyakinan kalian ambil dengan keyakinan kalian, dan keyakinanku adalah keyakinanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa Rasul menolak? Tidak mau kemudian mengikuti saran orang-orang musyrik ini. Karena agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu agama tauhid. Jangankan nyembah Tuhannya orang musyrik setahun, nyembah sekali saja sudah rontok tauhidnya. Jangan satu tahun sembah Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik, sekali saja nyembah, rontok semua tauhid. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amal, tentu amal kalian akan hancur dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Dan inilah akidah namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian orang-orang musyrik pun tidak berhasil. Mulailah mereka mencari cara lain. Diutuslah para pembesar mereka untuk datang ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Karena mereka tahu di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu diturunkan kitab, siapa tahu ada informasi dari ahlul kitab Madinah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkat mereka. Kemudian mereka bertanya kepada pembesar Yahudi Madinah dan mengatakan, wahai para pembesar Yahudi, di negeri kami Mekah ada orang yang tiba-tiba ngaku nabi. Percaya enggak kalian? Maka kata pembesar Yahudi, gini saja. Berikan kepada dia tiga soal. Kalau dia sanggup menjawab, memang dia nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Akhirnya kemudian kata orang Yahudi, mengatakan kepada orang-orang musyrik, satu, tanya kepada orang yang ngaku nabi itu, bagaimana cerita tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua? Bagaimana kisahnya? Anak muda yang masuk ke dalam gua kemudian ditidurkan lama. Macam mana kisahnya? Kemudian yang kedua, tentang seorang raja yang keliling dunia berdakwah tauhid. Macam mana kisahnya? Kemudian yang ketiga, tanyakan soal ruh kepada dia. Apa itu ruh? Dalam riwayat yang lain, tanyakan kepada dia tentang kemiripan anak. Kenapa anak bisa mirip dengan bapaknya atau dengan ibunya? Kalau dengan tetangganya bahaya. Kemudian yang kedua, kenapa penduduk sorga, apa makanan pertama yang dimakan penduduk sorga? Kemudian ketiga, tanyakan soal ruh kepada dia. Kalau dia bisa menjawab, memang dia nabi. Kalau tidak bisa menjawab, dustakan kenabiannya, pembual dia. Kemudian kunci jawabannya diberitahu. Pulanglah orang-orang musyrik ini dengan senang hati karena sudah mendapatkan ujian yang akan diujikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Mekah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, kami akan beriman asal syaratnya engkau jawab tiga pertanyaan kami.
Ketika mereka mengatakan akan beriman, ikhwan, Rasul langsung senang. Karena Rasul itu menginginkan hidayah kepada orang-orang Quraisy itu. Sehingga Rasul lupa mengucapkan kalimat insya Allah ketika hendak memberikan jawaban. Harusnya Rasul mengatakan insya Allah besok jawabannya, harusnya begitu. Ya. Tapi Rasul saking senangnya mengatakan ghadan al jawab, besok jawabannya. Kenapa tidak hari itu juga Rasul kasih jawaban? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa. Dia tidak bicara dengan hawa nafsunya, dia harus menunggu wahyu dari Allah dulu. Kalau memang turun wahyu, baru Nabi jawab. Kalau tidak turun wahyu, Rasul tidak akan jawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, karena lupa mengucapkan insyaallah, keesokan hari Jibril pula tak turun. Hari kedua tak turun juga. Sudah lewat satu minggu tidak turun juga. Lewat dua minggu tidak turun juga. Sesak dada Nabi. Orang-orang musyrik sudah mulai meragukan kenabiannya. Tuh kan, dia bukan Nabi katanya. Masa sudah dua minggu tidak ada jawabannya katanya. Dia janji besok akan dijawab. Ketika sudah berlalu hampir satu bulan, Nabi sudah semakin sesak dadanya. Maka kemudian Allah perintahkan Jibril untuk menurunkan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Di mana surat Al-Kahfi itu menjawab semua pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Adapun anak-anak muda yang masuk ke dalam gua kemudian ditidurkan 300 abad lebih, merekalah Ashabul Kahfi, dibacakan ayatnya. Adapun kemudian seorang raja yang berkeliling dunia untuk berdakwah mendakwahkan tauhid, dialah Dzulqarnain, disebutkan ayatnya. Adapun ruh, maka Allah berfirman yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya-tanya kepadamu soal ruh. Katakan ruh itu urusan Rabbku, karena Allah tidak banyak memberikan ilmu kecuali sedikit kepada aku. Tidak tahu, itu urusan Allah. Dalam riwayat, adapun yang kalian tanyakan soal anak, kenapa pula mirip bapa dan ibunya, maka Nabi SAW menjawab, tergantung hormon keduanya. Kalau sperma suami mengalahkan sperma istri, berarti akan mirip bapaknya. Kalau sperma istri mengalahkan suaminya, maka akan mirip ibunya. Ini kalau 50-50, alah mirip keduanya lah kan itu. Dari pusar ke atas mirip bapaknya, bisa saja kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun soal penduduk sorga, apa yang pertama kali dimakan penduduk sorga? Kata Rasul, kabidil hut, hati ikan paus. Itulah makanan pertama kali penduduk sorga masuk sorga, yang pertama dimakan hatinya ikan paus, dan minuman yang pertama diminum wedang jahe, zanzabil dalam bahasa Arab. Bahasa kitanya wedang jahe. Tapi wedang jahe sorga dengan wedang jahe kita ya beda lah. Apalagi wedang jahe set-setan ini. Beda lah. Karena Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, persamaan sorga dengan dunia itu hanya persamaan nama, bukan hakikat. Karena sorga itu ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmatnya loh, tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terbayang pun tidak bisa. Saking nikmatnya. Jadi hanya kesamaan nama saja, hakikatnya berbeda. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah diberikan jawaban, dan jawabannya benar, kan mereka menyimpan jawaban kan, benar jawabannya itu, tidak juga beriman. A'angzartahum amlam tunzirhum layu'inun. Kau beri peringatan dia atau tidak, tetap saja degil, tidak akan beriman orang-orang Quraisy itu.
gagalah mereka untuk mengatakan Nabi itu seorang pendusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kedua, gagal. Mulailah kemudian mereka melakukan aksi ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdakwah kepada orang-orang musyrik, selalu mereka diancam oleh azab. Nabi selalu mengancam, kalau kalian tetap melakukan kesyirikan, nanti akan datang azab Allah kepada kalian, bla bla bla, begini begini, macam-macam. Akhirnya mereka menagih janji itu. Eh Muhammad, kamu kalau berdakwah kepada kami, sedikit-sedikit kalau kami tidak taat kepada Allah dan kepada dirimu, akan turun azab. Mana azabnya? Nantang azab dia. Mana azabnya? Kok enggak turun-turun si azabnya, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka, wa yasta'jilunaka wa yasta'jilunaka bil adzab. Walan yukhlifallahu wa'dah inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka datang kepadamu ya Muhammad meminta disegerakan azab. Dan Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Dan satu hari kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia sama dengan 1000 tahun. Dalam ayat yang lain, yasta'jilunaka bil adzab wa inna jahannam la muhitatun bil kafirin. Mereka datang kepadamu meminta disegerakan azab. Sesungguhnya jahannam akan meliputi orang-orang kafir. Digambarkan mereka seperti itu, mengolok-olok Rasul. Mana azabnya? Kok enggak turun-turun gitu. Ini kan istihza namanya. Mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan macam-macam mereka lakukan kepada Nabi SAW sampai akhirnya mereka datang kepada Abu Thalib. Mereka sudah tidak ada jalan lagi, mengancam untuk membunuh Nabi SAW, bahkan mengancam siapapun yang melindungi Nabi, termasuk pamannya Abu Thalib, diancam akan dibunuh. Lah akhirnya kemudian karena sudah marah nih para pembesar Quraisy ini, berkumpullah Fir'aunnya umat ini, siapa? Abu Jahal, kemudian Umayyah, kemudian Mughirah, Al-Walid, pembesar-pembesar Quraisy ini berkumpul. Kemudian mereka sepakat, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib semakin hari semakin melindungi si Muhammad itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Lalu bagaimana caranya? Akhirnya terjadilah konsensus kesepakatan. Kalau begitu kita boikot saja mereka. Karena mereka sudah melindungi si Muhammad, kita boikot. Supaya mereka kembali kepada kita dan mereka sendiri yang membunuh si Muhammad itu. Terjadilah pemboikotan. Di mana mereka menerapkan satu larangan keras. Untuk tidak berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Satu, tidak boleh menikahi wanita-wanita Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karena dua kabilah ini sudah melindungi si Muhammad. Yang kedua, mereka mengatakan tidak boleh jual beli dengan mereka. Yang ketiga, tidak boleh duduk-duduk ngobrol bersama mereka. Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh bergaul dengan mereka. Yang kelima, tidak boleh masuk ke rumah-rumah mereka. Yang keenam, tidak boleh bicara dengan mereka. Yang ketujuh, tidak boleh menerima sulhah, perdamaian dengan mereka. Dan yang terakhir, tidak boleh ada rasa kasihan sedikit pun dengan mereka. Akhirnya sepakat seluruh kabilah Quraisy memboikot dua kabilah yang melindungi Nabi, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Diboikot. Berapa tahun? 3 tahun. Kemudian hasil rapat mereka ini
ditulis dalam sebuah kertas, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Bahwa ini perjanjian bersama antar kabilah untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selama perjanjian tergantung di Ka'bah ini, maka selama itu pemboikotan tetap berlangsung. Akhirnya kemudian berlalulah pemboikotan ini sampai 3 tahun lamanya. Akhirnya kemudian mereka pun mulai kelaparan. Sampai dikatakan hatta akalu awraqas syajar, sampai mereka memakan daun-daun pohon, wal julud dan kulit, wa wasalu adzarra wal faqa, sehingga banyak di mana-mana terjadi kemiskinan dan kefakiran. Hatta sami'at aswatun nisa'i wassibyan, sampai wanita-wanita, anak-anak kecil, bayi-bayi menangis kelaparan. Diboikot 3 tahun. Ketika sudah sampai 3 tahun, rupanya adalah orang-orang Quraisy itu, walaupun bukan pembesar mereka, kasihan. Ini sudah lewat 3 tahun, mereka makin hari makin miskin, makin kelaparan, banyak penyakit dan begitu seterusnya. Ada seorang yang bernama Hisham ibn Amrin ibn al-Harith dari Bani Amir ibn Lu'ay. Dia kasihan, bagaimana bisa, mungkin bahasa kita, tega-teganya kabilah-kabilah Arab itu memboikot 2 kabilah ini. Mereka sudah makan dedaunan, mereka sudah susah kelaparan. Terkadang mereka diberi, boleh membeli sesuatu dari orang-orang Quraisy itu, tetapi harganya dimahalkan sampai mereka tidak sanggup beli, sehingga mereka hanya bisa memberi makanan itu harus keluar ke Yaman, ke Syam dengan modal seadanya, sehingga tidak cukup bagi mereka untuk dimakan. Maka ada orang yang namanya Hisham ibn Amr ibn Haris ini kasihan. Memang dia bukan tokoh besar, tapi juga satu di antara tokoh-tokoh Quraisy. Dia berpikir, akhirnya dia berangkat kepada Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi. Zuhair ini termasuk daripada bibi-bibi dari ibu dari Bani Hashim. Jadi Hisham ini datang kepada Zuhair, ya Zuhair, engkau masih ada kerabat dengan Bani Hashim, kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak tolong mereka? Bergeraklah, tolong saudaramu itu. Kata Zuhair, ya Hisham, macam mana aku akan nolong mereka? Aku sendirian. Kalau kau bisa, carikan kawan. Akhirnya Hisham pun kemudian mencarikan kawan, datanglah kepada Al-Mut'im ibn Adi dan mengumumkakan keinginannya supaya membatalkan perjanjian pemboikotan itu. Akhirnya Mut'im ibn Adi setuju. Kata Mut'im bin Adi, cari lagi yang bisa mendukung kita. Akhirnya Hisham pun kemudian mencari lagi, datanglah kepada seorang yang bernama Bukhtari ibn Hisham, dan dia pun setuju. Kemudian disuruh mencari orang lagi yang sepaham dengan dia. Maka Hisham pun berangkat kepada Zam'ah ibnul Aswad, ayah daripada Sauda bintu Jam'ah, istri Nabi. Akhirnya setuju juga. Kemudian terakhir datang kepada Suhaib ibn Abi Umayyah, akhirnya setuju juga. Ketika sudah ada 5 atau 6 pembesar ini setuju untuk pembatalan pemboikotan itu, akhirnya Hisham ibn Amr ibn Haris ini mengajak teman-temannya untuk tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf, maka mereka berteriak, ya ma'syara Quraisy, sesungguhnya perjanjian ini kezaliman, sebaiknya dihapuskan, biarkan Bani Hashim dan Bani Muthalib bebas. Datang Abu Jahal, si Fir'aun ini,
Apa kata Abu Jahal? Kadzabta, dusta engkau. Wallahi la tusyak, demi Allah tidak boleh perjanjian itu dirobek. Berkata Jamah dan mengatakan, anta wallahi akdzab, kalau kami dusta, engkau lebih pendusta wahai Abu Jahal. Katanya, oh, mulai lawan-lawanan sesama mereka. Akhirnya kemudian yang lain mengatakan, engkau benar, memang Abu Jahal itu sangat pendusta. Yang lain mengatakan, iya benar dia pendusta. Yang lain mengatakan, iya benar pendusta. Kan sudah ada rapat sebelumnya. Akhirnya Abu Jahal dikeroyoklah kan. Kemudian Abu Jahal akhirnya bertanya, oke, apakah engkau sudah mengikuti agama si Muhammad? Mereka mengatakan, tidak, tidak ada urusan kita dengan agama dia. Ini urusan kemanusiaan. Tiba-tiba Abu Talib datang. Ketika mereka sedang berdialog itu, Abu Talib datang. Apa kata Abu Talib? Ya Aba Jahlin, wahai Aba Jahl. Sini saya ingin ngomong, kata Abu Talib. Anak saudaraku, maksudnya Nabi SAW, ingin menghabarkan kepada kalian lewat diriku. Sesungguhnya perjanjian itu sudah terobek dengan sendirinya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengutus rayap-rayap dan memakan kertas perjanjian itu sehingga tidak tersisa kecuali ismullah. Oh, kaget mereka. Selama ini kan tidak tahu itu perjanjian itu sudah robek atau tidak kan itu. Ini kan baru keinginan. Maka kemudian orang-orang ini mengatakan, ayo kita lihat sama-sama. Kalau yang diucapkan Abu Talib ini benar, maksudnya apa yang dikatakan anak saudaranya benar, bahwa perjanjian itu robek dan tidak tersisa kecuali bismikallahumma, berarti pemboikotan harus dicabut dari Bani Hashim dan Muttalib. Tapi kalau dia dusta, ternyata perjanjian itu masih utuh, maka terserah kalian, kalian mau apakan si Muhammad itu. Akhirnya kemudian sama-sama berangkat menuju ke dalam Ka'bah. Rupanya betul, kertas janjian itu sudah tidak ada lagi, tinggal hanya secuil dan hanya sisa kalimat bismikallahumma, itu saja. Adapun bulir-bulirnya sudah enggak tahu kemana, karena sudah dimakan rayap. Artinya apa yang diucapkan Nabi itu menjadi sebuah kenyataan, ya, karena dia tidak berucap dengan hawa nafsu. Yang diucapkanlah wahyu. Allah sengaja mengutus rayap untuk memakan tuh kertas perjanjian itu. Akhirnya sejak itulah orang-orang Quraisy mencabut pemboikotan itu, sampai memboikot mereka. Lah karena lamanya pemboikotan, ikhwan, 3 tahun, sehingga Abu Talib pun selama itu mengalami sakit yang semakin hari semakin memarah. Dan kita tahu Abu Talib paman Rasul yang paling membela Nabi kan. Akhirnya Allah takdirkan Abu Talib pun sakaratul maut, meninggal dunia. Saat sakaratul maut Abu Talib, karena Nabi tahu bahwa tidak ada paman yang paling dicintai Rasul dan tidak ada paman yang paling mencintai Rasul kecuali Abu Talib, dia tidak mau kematian Abu Talib sia-sia. Dia tidak mau kematian Abu Talib di atas kekafiran. Datang Nabi SAW saat Abu Talib sakaratul maut itu. Kemudian Rasul membisikkan di telinga Abu Talib dan mengatakan, ya Aba Talib, kul la ilaha illallah. Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat itu karena sibuk dengan kawannya Abu Jahal, Umayyah, Al-Mughirah, macam-macam di sampingnya, ikut bisik-bisik juga di telinga sebelahnya. Jadi mana satu yang didengarnya. Nabi membisikkan di telinga sebelah kanan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan ucapan itu aku akan berhujah dengan Allah, Allah selamatkan dirimu. Sebelah kiri Abu Jahal mengatakan, hei Abu Talib, apakah kau akan mengucapkan kalimat itu dan membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Jangan kau ucapkan. Akhirnya
Abu Talib sesekali memandang Rasul, sesekali memandang kawan-kawan seperjuangannya Abu Jahal, Umayyah. Akhirnya sampai ruh dicabut dari badan Abu Talib, Abu Talib tidak mengucapkan kalimat syahadat. Dari sini sepakat ahli sunnah, Abu Talib mati kafir. Kecuali orang Syiah mengatakan Abu Talib itu Muslim. Loh, kenapa dia tidak mengucapkan la ilaha illallah? Dia mengucap, cuma Nabi tidak dengar. Orang Syiah. Kenapa? Karena seluruh imam-imam 12 Syiah itu turunan Abu Talib. Ali, Abu Talib, bapaknya kan? Nikah dengan Fatimah, lahir Hasan Husain. Dari Hasan, lahirlah Hasan Al-Musanna dan Zaid. Dari Husain, yang sisa anaknya Zainul Abidin. Dari Zainul Abidin terus, sampai kepada Muhammad Hasan Al-Ashqadi. Keturunan Syiah itu yang paling diutamakan dari Husain jalurnya. Ya, makanya mereka mengatakan Imam Mahdi itu jalur Husain, sementara kita ahli sunnah jalurnya Hasan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan sebagai ahli sunnah, Abu Talib mati kafir. Ketika Abu Talib mati kafir, Nabi sedih, ikhwan. Kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Rasul terus memunajat kepada Allah, la astaghfiranna lak ma lam unha ank, wahai pamanku, aku akan terus meminta ampun untukmu selama Allah tidak melarang. Selama Allah tidak melarang, aku akan terus mintakan ampun kepadamu agar Allah hapus dosa-dosa. Tetapi apa yang terjadi? Permintaan Rasul ditolak. Turunlah ayat Al-Quran, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Turun ayat ini. Tidak boleh bagi nabi, orang-orang yang beriman, memintakan ampun akan dosa orang-orang musyrik walaupun kerabat dekatnya. Setelah jelas kepada mereka bahwa mereka termasuk penghuni jahannam. Tak boleh. Kalau ada kerabat antum meninggal dan agamanya musyrik, tidak boleh kita minta ampun untuk dia. Walaupun dia orang tua sendiri. Kalau mati musyrik, mati kafir, tidak boleh. Lah ketika itu Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbas itu datang kepada Rasul. Abbas saudara Abu Talib. Ya Rasulullah, bukankah perjuangan Abu Talib sudah banyak memperjuangkan Islam dan membela diri? Akankah perjuangan Abu Talib selama hidupnya membela agamamu bermanfaat untuk dia di akhirat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib fi dhahdahim minan nar. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Ya Abbas, sebenarnya Abu Talib itu dipindah oleh Allah nerakanya. Yang tadinya dia digulung neraka oleh ombak neraka, kalau bukan karena diriku, tentu Abu Talib akan berada di intip neraka yang paling dalam. Tetapi aku meminta Allah agar diringankan azabnya, maka Abu Talib diletakkan di neraka yang paling dangkal. Hanya satu setara dengan mata kakinya saja. Nerakanya itu sampai mata kakinya saja. Tapi itu cukup untuk mendidihkan kepalanya. Satunya yang dapat syafaat orang kafir hanya Abu Talib. Makanya Rasul mengatakan, kalau bukan karena diriku, tentu dia sudah masuk ke neraka dan menempati intip neraka yang paling dalam. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rupanya di tahun yang sama, kesedihan Nabi SAW rupanya ditambah oleh Allah dengan kematian Khadijah. Pamannya meninggal, istri pula meninggal.
Ini penderitaan Rasul yang luar biasa. Karena dua manusia ini yang selama ini memperjuangkan dakwah Nabi. Abu Talib dengan jabatannya sebagai pemimpin Arab, dan Khadijah dengan hartanya. Kalau harta dan jabatan ini bermain untuk dakwah kepada Allah, pasti dakwah itu akan lancar. Didukung oleh pejabat, didukung orang kaya, lancar dakwah itu. Tapi kalau pejabatnya tidak dukung, orang kayanya tidak dukung, stres dakwah itu. Jangankan antum, Nabi sampai-sampai ketika meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, tidak ada tameng lagi. Orang-orang Quraisy sudah mulai berani, kurang ajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina dengan hinaan yang lebih pedas lagi, berani menyiksa para sahabat, mengolok-olok, bahkan sampai ada niat untuk menyakiti dan membunuhnya. Dari sini Nabi SAW sudah tidak ada lagi i'tikad untuk mengembangkan dakwah di Mekah lagi. Kayaknya sudah tidak bisa ini. Dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah ini, menyempitkan dakwah Rasul di Mekah. Kayaknya harus cari areal baru. Akhirnya Nabi SAW terpikirkan untuk mencari areal baru. Berangkatlah Rasul ke mana? Ke Taif. Karena penduduk Mekah ini sudah mulai ngancam-ngancam sampai membunuh. Sementara Rasul masih lemah, para sahabat juga masih lemah, mereka berusaha menyembunyikan keimanan. Berangkatlah Rasul dengan pembantunya atau budaknya Zaid ibn Harithah. Berangkat ke mana? Ke Taif. Sampai di Taif, pertama yang ditemui adalah tiga pembesar Taif, dan tiga-tiganya adalah bersaudara. Pertama, Abdu Yalil ibn Amr ibn Umar al-Thaqafi. Yang kedua, Mas'ud ibn Amrin ibn Umar al-Thaqafi. Yang ketiga, Hubeib atau Habib ibn Amrin ibn Umar al-Thaqafi. Rasul datang nih ketiga orang ini. Tapi apa jawaban? Ketika Rasul mengatakan, saya Nabi, saya Rasul, masuklah kau ke agama Tauhid, tinggalkan sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jal. Masing-masing pembesar Taif ini ngomong. Apa ucapannya? Kalau engkau seorang Nabi, sudah kurobek kiswah Ka'bah itu. Enggak yakin kau seorang Nabi. Kemudian yang kedua mengatakan, demi Allah, aku tidak akan bicara selamanya dengan kamu. Sebab kalau seandainya kau memang seorang Nabi, maka kau lebih bahaya dibandingkan aku bicara dengan. Dan kalau memang kau bukan seorang Nabi, lebih-lebih lagi aku tidak akan bicara dengan kamu. Kemudian yang ketiga mengatakan, apakah tidak ada Nabi? Kenapa Allah harus memilih kamu? Katanya. Kenapa tidak Abu Jahal saja jadi Nabi? Gitu loh maksudnya. Kenapa enggak Abu Lahab saja jadi Nabi? Kau pula jadi Nabi, gitu. Itu kan istihza mengolok-olok. Maka Nabi SAW seluruh hari di Taif ini berdakwah door to door ke rumah-rumah, ke penduduk-penduduk Taif. Rupanya tiga pemimpin Taif ini sudah merencanakan untuk menyakiti Nabi. Kemudian diprovokasilah orang Taif, mulai anak-anak, perempuan, orang tua, laki-laki, semua mengusir Rasul, sepakat diusir dari Taif. Yang anak-anak naro duri, yang perempuan ikut melempari batu, yang laki-laki ngejar mentung, sampai Rasul dikejar-kejar oleh penduduk Taif, berjalan dan berlari satu mil bersama Zaid, menghindari batu yang dilempar kepadanya. Diusir. Kalau antum jadi da'i, kemudian pasti seperti Nabi, 100% saya yakin resign antum jadi da'i itu. Resign enggak? Langsung resign jadi da'i antum. Antum dakwah ke pulau, tiba-tiba orang pulau sudah pegang batu. Ya, berhentilah saya jadi da'i. Bagus jadi tukang bangunan. Lihat bagaimana Nabi, kita berdakwah tidak pernah kayak gini. Kita ini dilempari dengan status saja. Sudah stres kayaknya. Ya, baru dibully saja, baru dikata-katain saja sudah lemas kita ini.
Ini belum batu, baru omongan saja, itu pun lewat status, bukan lewat omongan. Itu dah sakit hati tu. Nabi betul-betul dilempari batu. Akhirnya Nabi lari sampai ke perbatasan Mekah. Rasul tidak bisa keluar, tidak bisa ke dalam. Coba bayangkan, mau balik ke Taif dilempari orang Taif, mau masuk ke Mekah tidak bisa karena orang Mekah ngancam bunuh. Mau kemana lagi coba Rasul itu? Dua-duanya berbahaya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tinggal di perbatasan antara Mekah dan Taif, di kebun kurma. Rupanya malaikat Jibril melihat kasihan kepada Nabi, melihat iba. Macam mana seorang Nabi dan Rasul, orang mulia, bisa ditolak, dilempari batu. Akhirnya Jibril datang membawa dua malaikat penjaga Taif. Ayo kita mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, di samping kiri kananku adalah dua malaikat penjaga dua bukit Taif. Kau tinggal perintahkan saja dua malaikat ini, biar dua malaikat itu mencabut bukit Taif tadi, ditimpakan kepada penduduk Taif yang sudah kurang ajar kepada. Kalau itu di posisi kita, pasti antum iya, lempar saja, kurang ajar mereka itu. Tetapi Nabi mengajarkan bagaimana as-sabru alal da'wah, sabar di atas dakwah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa kata Rasul? Allahumma hdi bi qaumin fa innahum la ya'lamun. Nah, aku hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka, karena mereka kaum yang tidak tahu aku ini seorang nabi. Kalau mereka nabi, tak mungkinlah mereka melempari batu kepadaku. Dan aku hanya berdoa, mudah-mudahan walaupun mereka tidak beriman, akan lahir anak cucu-cucu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima tantangan dakwah di Taif. Wallahu a'lam, ini sudah isya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.